apa itu gitu. Sinten paling asma sinten. Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkenal banyak situs yang mengandung sejarah. Terutama di Jalan Ki Ageng Gribik, Kecamatan Kedung Kandang. Makam ini diyakini sebagai makam Ki Ageng Gribik yang lebih dikenal dengan nama Syahid Abdurrahman, seorang tokoh penyebar agama Islam. Mungkin karena jasad seorang tokoh ada di makam ini, warga jadi mengeramatkannya. Tapi kami mencari tahu, ada misteri apa di makam ini? Saya sudah berada di area pemakaman Kiai Ageng Gribik. Konon beliau adalah penyebar agama Islam di Malang. Seperti apa beliau menyebarkan agama Islam di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas, bisa ceritakan bagaimana sejarah Kiai Ageng Gribik bisa berada pemakamannya di sini? Ya, makam Gribik ini menyebarkan agama Islam di Malang Raya ini adalah pendatang, bukan asli Malang. Berarti beliau aslinya dari mana? Memang yang Gribik itu karena bersilah-silah kebetulan di Sunan Giri, terus beliau hijrah ke Jawa Tengah, terus menjadi seorang buat di Sunan Giri Joko, dan berada di Kerajaan Mataram. Ketika sukses di situ, ditugas pulang ke Malang untuk menyebarkan agama Islam dan terus meninggal di Malang. Apa yang Mas tahu tentang beliau selain menyebarkan agama Islam? Ya, yang beliau ini selain menyebarkan Islam juga banyak sering mengobati orang waktu itu dan juga sering berkumpul sama masyarakat itu. Terima kasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah sampai di pemakaman sini, kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini, Gus? Ini begini, nanti kita cari istilah mitos yang kita angkat, yaitu bagaimana asal-usulnya Ki Ageng Gribik itu, kira-kira dari mana, seterusnya di sini menjalankan agama Islam itu kira-kira pada tahun berapa. Lebih jelasnya nanti kita masukkan ke mediator, lalu kita tanya bersama-sama. Oke, nanti kita bisa lanjutkan ke proses mediumisasi. Silakan, Gus. Kami pun melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Gini Iman. Sudah berada di sini sejak kapan? Saya mau kenal terus. Apa hubungan Anda dengan Ki Gribik? Tentang Rabu. Bisa Anda ceritakan tentang sejarah dari Kiai Gribik? Kelihatan dari Raden Sulaiman. Dia itu dari mana asalnya? Panikawi. Jawa mana? Tengah. Lalu kenapa beliau bisa sampai di sini? Madani tanah Jawa. Jawa Timur. Nyebarnya agama. Kena iklim. Bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? Gawean, kending-kending Jawa. Lalu kenapa tidak ada yang mau menjadi, tidak mau masuk ke agama Islam? Kenapa? Wong Indonesia akeh. Tidak ada bantuan dari teman-temannya gitu untuk membantu menyebarkan agama Islam? Ada. Siapa yang membantunya? Sunan Kalijaga. Apa hubungannya Ki Ageng Gribik dengan Sunan Kalijaga? Murid. Kenapa katanya beliau menjadi murid kesayangan dari Sunan Kalijaga ya? Manut. Kenapa? Manut, apa? Manut. Selain itu? Sabar. Ciri khas dari Ki Ageng Gribik? Seperti apa ciri khasnya? Olas asih. Sabar. Selain dengan gending, apa lagi? Alat jajana. Seperti apa jajanannya? Abang. Kenapa sih harus apun? Ada makna tersendiri? Ampunan ingin senroko kayamu. Lagi usianya berapa? Aku telung atas semuanya. Lagi sama siapa aja di sini?
anak cucu. Kalau wujud Aki itu seperti apa sih? Aku flow itu saja. Terus ciri-ciri Aki akan gerak seperti apa, Aki? Aku nangka. Itu pakai cuma-cuma gitu, Aki? Enggak. Beliau mengajarkan apa aja? Kayamu. Selain itu? Taubat. Sujud ingkang kuasa. Dengan gendingan itu gimana cara menyebarkan agama? Mumpulah keluarga. Di jarum buku. Ya, lalu? Dewa Jami. Beliau menyebarkan agama Islam hanya ada di Malang. Dari mana sampai mana? Ponorogo. Lalu ada kota lain? Kalau di sini berarti makam ya, bukan petilasan kan? Petilasan. Di sini. Makamnya lalu di mana? Tidak tahu. Mokso. Engkau agung Gusti Allah. Anda bisa tahu kenapa beliau sangat dekat dengan bupati-bupati atau para penjabat? Di sini ada tradisi selamatan pakai tumpengan. Itu sebenarnya artinya apa sih? Warga yang kumpul jalan pulang Gusti Allah. Mana warga jalan di jajah Belanda. Terus kalau tumpengnya itu ada artinya sendiri gak? Apa? Bentuk tumpengnya seperti itu dengan ubur rampenya itu ada artinya gak sih? Artinya apa gitu? Warga ngumpul dari sisi. Terus kenapa harus setiap malam Jumat lagi? Kenapa ada hari-hari khusus? Nasi ngapi. Apa sih ngapi? Nasi ngumpul ya cuma lagi. Banyak orang yang jarang ke tempat ini. Biasanya mereka melakukan apa kalau datang ke makam ini? Jaluk dunia. Dengan cara seperti apa? Nebak kembang. Salah kesalahan. Jaluk yang tengkuasa. Ini dengok. Tujuan kita. Mereka itu datang ke sini meminta kepada Allah, tapi tempatnya di sini, atau memang meminta kepada Ki Agengnya? Ki Ageng Grebek. Oh, meminta kepada Ki Ageng. Lalu gitu? Pendapat Anda sendiri melihat orang-orang meminta kepada orang yang telah tiada? Kenapa tidak boleh? Hanya ada orang kuasa. Enggak kayak ewer orang kuasa. Tapi pernah gak sih orang yang datang ke sini meminta lalu terwujud keinginannya? Siapa tuh yang kasih? Yang nunggu-nunggu gini. Ada yang menunggu di sini selain Anda? Siapa? Bisa sebutkan? Tokolana. Bungsanya bungsa apa tuh? Oke. Wujud beliau seperti apa? Harimau. Apa itu dia? Untuk apa gitu Ki? Senopati. Anda suka sama siapa? Guru. Raden Sulaiman. Dia punya ilmu-ilmu khusus ya Ki? Apa ilmu yang mereka punya? Yang beliau punya? Koyum. Apa itu artinya? Mengkuat neraka insun. Maksudnya apa ya? Saya kuat Islam junjung agama Islam yang nomor siji intunya lawan penjajahan Belanda. Gending-gending itu hanya sebatas gending irama gending atau ada kesenian-kesenian lainnya? Jidor. Kenapa makanya jidor, Ki? Masalah nih banter. Kayak ngumpul lagi orang. Ya, Ki, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Muhammad. Sekarang dia berubah gaya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapunten Ki. Namine sinten Ki? Sokolaro dari pundi Ki? Jangan marah-marah dulu dong. Masuk dulu. Nunggu Ki. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Ngapunten Ki. Namine sinten Ki? Sokolaro dari pundi Ki? Oh, yang tadi diceritain. Mediator masih hilang kesadaran. Sejarah dari Ki Ageng Gribing. Anda bisa membantu menceritakannya? Ojong rusuhi bangunanku. Ki, aku datang ke sini. Saya ingin mengungkap sejarah dari Ki Ageng Gribing. Gitu, Ki. Ayo duduk, Ki. Yang enak, Ki. Duduk. Anda sudah mewujudkan diri pada para penjara. Lah, saya ngaku-aku, saya rusuhi kanku. Seperti apa yang mengganggu Anda? Rusuhi bangunanku. Maksudnya, rusuh itu seperti apa? Kuyon. Selain itu? Tenang, berdialog dengan saya, Ki. Enak, ya. Duduk yang enak. Ki, sejak kapan berada di sini, Ki? Suri. Anda tahu sejarah dari Ki Ageng Gribing? Seperti apa? Mangkanung gini. Bisa diceritakan awal beliau berada di sini seperti apa? Mungkin no konco-konco gue kaki. Mungkin kan kenapa teman-teman Anda? Corang kaku. Ya, Ageng Gribing ngonco nyingkirin no konco sampean. Lalu kalau Anda sendiri Islam atau bukan? Bukan. Tapi Anda berhubungan baik dengan Ki Ageng Gribing? Iya. Berhubungan baik seperti apa? Joko, Ngin. Kenapa sih tempat ini harus dijaga? Memang ada apa di sini? Aku yang kan cukup. Joko, pusoko. Ada pusaka-pusaka? Seperti apa pusakanya? Keris. Cupo. Punya siapa itu? Benda-benda pusaka itu? Ki Ageng. Apakah ada isinya dari benda-benda pusaka itu? Ada. Anda mengetahuinya? Ada fungsinya dari benda-benda pusaka itu? Dulunya untuk apa? Musir. Buat bela diri maksudnya. Membela diri. Katanya Anda yang suka ngoda-ngoda orang di sini. Bukan Anda. Lalu siapa? Biar. Kali ini, ia seperti menarik. Menunjukkan kemampuan lainnya. Tak lama, dia seperti terjengkak. Namun kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Yang Sari. Yang Sari ada hubungan apa sama Ki Ageng Gribing? Anda tahu undang aku apa? Aku ini, aku kepingin tahu sejarah Mbah Ki Ageng Gribing ini apa sama Nerang. Mana? Ki Ageng Gribing. Apa yang ada di sini? Ini. Sungguh indi makanya. Itu no arah ini indi. Kalau di sini, jadi menurut Anda tempat ini apa? Jelas aneh. Dia bukan dasar pusokoi bahasa pujaga. Bahasa pujaga itu siapa? Kantor apa tu? Anjani. Oh terus lek uang nang petilasan kini niati opuan. Jaluin nang Gusti Allah, opon jaluin sing di petilasan kini. Itu cari terang no pak. Ya. Jaluk tokel, jaluk jubel, jaluk duwe, jaluk selamat, barang segi. Wong, caiki. Iya. Lihat ini, iku sembahyang begini, berita begini. Tujuannya iku tujuan elek, salong iya bener. Tujuan bagusnya seperti apa dan jeleknya seperti apa, Mbak? Iya, nyatio, lihat ini iku. Lihat cici, ono sing sembahyang, jaluk sing kuoso. Pas nunggu sembahyang, ya jaluk sing nama kambini iki. Begini karena makam, kue petilasan hitam. Iya. Ya bener gini, ono sing nunggu. Egang tujuannya buruk? Pesugihan. Ada yang mengabulkan? Ono. Apa? Biasanya mereka meminta apa? Sing bener pun salah. Egang salah, egang salah. Sing salah ikut cukup jen. Iya. Begini. Nah tiang-tiang ini pun nyuno apa mbak? Ini ngono kaya,
Tapi yang menyalahgunakan tempat ini, biasanya mereka meminta apa? Minta jin yang dari sini, maksudnya. Ya, pintung uang. Pintung uang 7 orang. Jin apa aja? Fungsinya jin itu untuk apa? Tiba-tiba, makhluk yang masuk ke raga ini berhenti bicara saat ada azan. Kenapa Anda berubah sikap? Setelah mendengar suara azan, tiba-tiba Eyang terdiam. Mau kita mau duduk? Islam. Islam, mau gak ngerti? Saya tanya sama Eyang, Eyang Islam juga. Oh, soalnya tadi sebelum Eyang bukan Islam. Kalau di sini lebih banyak makhluk yang Islam atau bukan? Islam. Lalu yang tadi mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini? Islam juga. Aku cuma melelet. Ini jaluk jeniku. Jaluk jeni elek. Tiga kau. Hari kau kekuam. Hanya mengganggu. Untuk apa? Untuk lancarnya usaha mereka gitu. Lancarnya usaha atau mendapatkan banyak keuntungan. Bisa juga. Berarti mereka melakukan perjanjian dengan jin gitu. Perjanjiannya seperti apa? Ya. Salah satu ini. Teng makam niku dados isine pusaka nggih bahasane. Tapi pernah ada orang yang berusaha untuk mengambil pusaka itu? Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Tolong, sudah sampai. Bimbalan sidak niku mang. Tolong, wong Islam. Ayo nata niku mang. Dirungono dijawab. Nggih. Orang ngomong dhewe. Assalamualaikum. Tak lama, mediator kami sadarkan. Namun saya belum puas dengan informasi yang kami dapatkan. Apakah yang terjadi setelah ini? Apa hubungan Anda dengan Ki Ageng Kripik? Santur. Sejak kapan Anda menjadi pesuruhnya Ki Ageng Kripik? 100 tahun. Berarti hubungan Anda sangat dekat ya dengan beliau. Bisa Anda ceritakan beliau itu sebagai apa dulunya? Guru. Guru? Guru apa? Haji. Bisa Anda ceritakan sosok Ki Ageng Kripik seperti apa? Mas Haji. Selain itu? Sabar. Apa yang Anda tahu mengenai penyebaran agama Islamnya? Dari kota mana sampai mana? Ponorogo. Singosari. Bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam? Gawe gending. Selain itu, ada alat musik lainnya? Gong. Gong? Citar. Beliau sendiri yang memainkan alat musik itu? Atau ada yang membantu? Murite. Sosok beliau seperti apa sih? Fisiknya seperti apa? Sunan Kiri. Saya juga nggak tahu tuh Sunan Kiri kayak gimana. Kami sorban, kami coba. Lainnya ada lagi tasbih gitu, berjenggot nggak? Suka wirid. Suruh minggu. Kenapa nggak? Kenapa nggak boleh? Bilang baik-baik aja, kenapa nggak boleh? Banyak nggak
orang-orang yang menyalahgunakan makam ini? Seperti apa mereka menyalahgunakan makam ini? Kayaknya apa yang mereka minta? Jodoh, rezeki, atau nomor? Nomor apa, Ki? Kukil. Itu siapa yang mengabulkan? Rezekiku teko sing kuoso. Terus yang ngasih nomor siapa, Ki? Kalau Anda wujudnya? Manungsa. Jin kali ya? Enggak, Anda ngaku-ngaku paling. Cimatan aku ngelondo. Anda ini manusia apa jin? Kalau Anda jin enggak apa-apa, ngaku. Apa? Jin apa sih, Pak? Jin. Bare Ki ya. Ki, suwun Ki ya. Assalamualaikum. Tak lama, mediator kami sadarkan. Gus, hikmah apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Oh, ini begini, Mbak. Kan tadi yang menerangkan apa? Kita menggali kisah-kisah cerita asal-usulnya Ki Ageng Gribe dan juga keterangan untuk cara menjalankan agama Islam di daerah Malangsuro. Yeah. Dan juga tadi banyak-banyak pesan dilarang meminta-minta di makam, kita harusnya minta kepada Allah. Yeah. Ya kan? Karena apa? Kalau kita meminta terhadap selain Allah, maka dia akan dihukumi dengan dikatakan syirik ya. Maka tidak boleh barang siapa yang pergi ke makam, dia hanya berdoa di situ minta kepadanya, hanya kepada Allah. Tidak boleh minta hanya yang kepada yang di makam, tidak boleh minta kepada jin, dan juga tidak boleh minta kepada setan. Dan juga kalau bisa, seperti kayak gini harus dilestarikan, harus kita jaga. Karena apa? Untuk mengenang sejarah-sejarah umat Islam, khususnya sejarah agama Islam. Dan juga jangan sampai kita semua itu dikalahkan oleh nafsu kita sehingga kita meminta-minta kekayaan, gak minta kebel dan lain-lain, itu jangan sampai gitu. Oke, terima kasih ya Gus. Iya, sama-sama. Ternyata masih saja ada manusia yang salah jalan. Semoga Tuhan memberinya hidayah. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Ya dulu, udah sampai tinggalan tidak ada kemang. Ya dulu, pengisam yang nantan kemang di rumah dan dijawab.